Diketahui U1 ditambah U6 sama dengan 244, U3 dikali U4 sama dengan 243. Yang ditanya, berapa rasionya? Diketahui, U1 ditambah U6 sama dengan 244. U1 itu A ditambah U6-nya A, R pangkat 5 sama dengan 244. Maka AR pangkat 5 sama dengan 244. Nah, A-nya pindah ruas, dikurang A. Kita misalkan sebagai persamaan 1. Nah, diketahui U3 dikali U4 sama dengan 243. Nah, U3-nya itu AR pangkat 2 dikali U4-nya AR pangkat 3 sama dengan 243. A dikali A, A pangkat 2. R pangkat 2 dikali R pangkat 3, R pangkat 5 sama dengan 243. Nah, A-nya kita keluarkan jadi A dikali R pangkat 5 sama dengan 243. Maka A dikali, nah A R pangkat 5 yang sebelumnya kita peroleh itu adalah 244 dikurang A. Maka A R pangkat 5 itu 244 dikurang A sama dengan 243. A dikali 244, 244A. A dikali negatif A, negatif A kuadrat, sama dengan 243. Nah, 243-nya kita pindahkan ruas. Jadi, diperoleh negatif A kuadrat ditambah 244A dikurang 243 sama dengan 0. Nah, karena A kuadratnya itu bernilai negatif, maka kita positifkan. Maka dikalikan negatif 1. Maka diperoleh A kuadrat dikurang 244A ditambah 243 sama dengan 0. Nah, ini kita carikan akar-akarnya. Maka diperoleh akarnya adalah A dikurang 243 dikali A dikurang 1 sama dengan 0. Maka A sama dengan 243 dan A sama dengan 1. Jika kita menggunakan A sama dengan 243, maka diperoleh U1 ditambah U6 sama dengan 244. Nah, U1-nya itu A ditambah U6-nya itu AR pangkat 5 sama dengan 244. Nah, A-nya yang kita misalkan 243. Tambah A-nya 243 dikali R pangkat 5 sama dengan 244. Maka 243 R pangkat 5 sama dengan 244. Nah, 243-nya pindah ruas dikurang 243. Maka 243 R pangkat 5 sama dengan 244 dikurang 243 sama dengan 1. Maka R pangkat 5 sama dengan 1 per 243. Nah, 243 itu 3 pangkat 5. Nah, 1 itu 1 pangkat 5. Jadi, diperoleh R pangkat 5 sama dengan 1 per 3 pangkat 5. Nah, karena kedua ruasnya memiliki pangkat 5, maka pangkatnya bisa dicoret. Jadi, diperoleh R sama dengan 1 per 3. Jika kita menggunakan A sama dengan 1, maka diperoleh U1 ditambah U6 sama dengan 244. Nah, U1-nya itu A ditambah U6-nya itu AR pangkat 5 sama dengan 244. Nah, A-nya kita misalkan 1 ditambah 1 dikali R pangkat 5. R pangkat 5 sama dengan 244. Maka R pangkat 5 sama dengan, nah, 1-nya pindah ruas. Jadi, dikurang 244 dikurang 1, 243. Maka R pangkat 5 sama dengan, nah, 243 itu dari 3 pangkat 5. Nah, karena kedua ruasnya memiliki pangkat 5, maka pangkatnya bisa dicoret. Jadi, diperoleh R sama dengan 3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rasionya adalah 1 per 3 atau 3.